Tidak hanya melakukan penertiban di kawasan cagar alam, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Gakum melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya warga yang tinggal di kawasan Citarum agar turut bersama menjaga kelestarian Sungai Citarum. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen Gakum bersama BKSDA Jabar melakukan kegiatan dalam rangka percepatan dan pengendalian kerusakan Das Citarum di kawasan bumi perkemahan Ranca Upas. Kegiatan tersebut dimulai dengan sosialisasi yang dilakukan di beberapa lokasi desa-desa yang berada di hulu Das Citarum dan dilanjutkan dengan kegiatan kampanye terutama untuk masyarakat yang berada di Das Citarum. Setelah menertibkan kawasan hutan yang beralih fungsi di cagar alam Gunung Papandayan dan Gunung Tilu, Kementerian LHK melalui Dirjen Gakum pun menggelar kegiatan serupa di cagar alam Kamojang dan Gunung Simpang. Kita melakukan kegiatan Kementerian LHK khususnya. Ini bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, pemerintah daerah, praktisi lingkungan, kemudian juga dari akademisi. Dan tentunya kalau untuk di daerah Jawa Barat, bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan berbagai aktivitas kegiatan untuk mendukung dalam rangka percepatan penyelamatan dan pengendalian kerusakan Das Citarum. Pihaknya pun akan terus berupaya kembali melestarikan Das Citarum sesuai dengan fungsinya. Terlebih program tersebut merupakan salah satu program utama Presiden Jokowi dalam melestarikan lingkungan, khususnya Sungai Citarum di Jawa Barat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.